saya Fitri Angelika. Kita ketemu lagi di video pembelajarannya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar komunikasi strategis. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi lebih lanjut, saya mau jelasin sedikit tentang capaian pembelajaran mata kuliah kita. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua seri pembelajaran dari komunikasi strategis ini, teman-teman bisa membuat sebuah program komunikasi strategis dengan mempertimbangkan opini publik, publiknya, media, dan juga resolusi konflik yang mau diselesaikan apa. Tapi di pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang komunikasi transmisif dan komunikasi diskursif dalam kampanye komunikasi strategis. Nah, itu tuh yang teman-teman harus bisa. Kemudian teman-teman juga harus bisa menjelaskan perbedaan antara isu, masalah, konflik, dan krisis itu seperti apa. Dan nanti kemudian di akhir kuliah ini teman-teman harus bisa juga menjelaskan tentang konteks budaya dalam implementasi komunikasi strategis nantinya seperti apa. Oke, teman-teman, di dalam filosofi komunikasi yang kita kenal itu ada dua aliran yang sangat terkenal. Yang pertama adalah yang transmisif. Apa itu transmisif? Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, yang namanya modelnya Laswell. Ada source, message, channel, receiver. Tapi di dalam komunikasi transmisif ini ya, kita biasanya tujuan akhirnya cuma kita paham saja, kita tahu saja tentang sebuah informasi. Dan biasanya komunikasinya bersifat linier gitu. Kenapa sih demikian? Karena sebenarnya sejarahnya komunikasi strategis ini juga munculnya dari masa peperangan gitu ya. Di masa perang gitu, komunikasi itu harus tepat. Jadi harus tepat apa yang disampaikan dan apa yang kemudian diterima oleh receiver gitu. Jadi kalau misalnya dulu zaman perang ya, komandannya bilang untuk serang daerah X gitu, maka di semua unit-unit yang berada dalam konflik tersebut juga harus mengikuti komando tersebut gitu. Jadi memang teman-teman, sekarang komunikasi strategis bisa digunakan di PR, tapi dulu tadi saya bilang sejarahnya memang munculnya dari masa peperangan. Nah, masalahnya adalah ketika digunakan di dalam ke-PR-an, dia kemudian mengalami banyak sekali kekurangan kalau cuma pakai komunikasi transmisif. Akhirnya digunakanlah pendekatan kedua yang menjadi pendekatan yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu komunikasi diskursif. Nah, di dalam komunikasi diskursif ini, proses tadi itu source, message, channel, receiver gitu ya, itu dibungkus oleh sebuah konteks gitu ya, oleh sebuah bungkusan yang sangat tebal bernama konteks. Dan konteks itu bisa berubah-ubah dan akan mempengaruhi karakter dari komunikasi tersebut. Nah, teman-teman, jadi konteks inilah tadi yang saya bilang bisa menjadi pertimbangan utama kalau kita mau melakukan tindakan komunikasi. Ya dong, jadi kalau kita mau ngapain aja, kita akan melihat konteksnya seperti apa. Nah, teman-teman, pada akhirnya ketika konteks sudah masuk di dalam proses komunikasi ini, maka dia menjadi diskursus atau sering kita sebut dengan diskurs gitu ya. Apa sih itu diskurs gitu? Sebenarnya diskurs itu seperti tindak bicara. Dia bukan cuma sekedar komunikasi verbal, non-verbal, dan berbagai macam atributnya gitu, tapi dia juga bisa mengkonstruksi keberadaan manusia, mengkonstruksikan makna yang ada di antara manusia. Dan biasanya dia tidak tersampaikan cuma dengan kata-kata, jadi harus dibantu dengan banyak sekali metakomunikasi lainnya. Nah, wacana ini sendiri kemudian ditandai oleh empat hal utama, yaitu pertama harus bersifat temporal, jadi ada di dalam kerangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dia menuntut kehadiran subjek gitu ya. Dan biasanya bahasa yang disampaikan di dalam wacana itu juga merefleksikan si subjeknya. Kemudian wacana juga selalu berkenaan dengan sesuatu atau tentang sesuatu. Itu penting untuk dipikirkan, apa nih yang mau kita sampaikan. Dan yang keempat adalah wacana selalu mengacu pada orang lain yang jadi lawan bicara gitu ya. Jadi sehingga wacana itu ketika berada dalam konteks komunikasi diskursif, maka dia menjadi sebuah proses yang timbal balik, atau sering disebut juga dengan dialog atau dialektika gitu ya. Ada proses yang timbal balik antara si pengirim pesan dan si penerima pesannya. Nah, teman-teman, di dalam wacana yang akan kita gunakan nantinya dalam komunikasi strategis, ada tiga hal utama secara filosofis yang muncul. Pertama adalah bahwa wacana itu selalu memuat yang namanya locutionary. Apa sih locutionary? Locutionary adalah to say something gitu. Jadi ada sesuatu yang ingin dikatakan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan.
atau sering kita sebut dengan bahasa kerennya what to say-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah elocutionary gitu ya. Elocutionary adalah bagaimana sih cara kita mengatakannya gitu ya. Dengan cara apa? Dibungkus dengan cara apa nih? Dipackage seperti cara apa supaya orang tertarik untuk dengerin gitu ya. Sering kita sebut juga bahasa gaulnya adalah how to say gitu ya. Dan barulah yang ketiga, aspek ketiganya adalah perlocutionary. Perlocutionary adalah melihat umpan baliknya itu seperti apa nantinya yang akan disampaikan oleh si lawan bicara tersebut. Makanya tadi saya bilang dalam proses wacana ini akan terjadi yang namanya proses dialog dan dialektika untuk mencapai yang namanya konsensus gitu ya. Konsensus dari kesepahaman si pengirim pesan dan si penerima pesan. Di mana konsensus itu seringkali juga bukan sesuatu yang muncul dari mereka berdua, tapi justru muncul dari tindak wacana tersebut atau tindakan komunikasi tersebut. Seperti itu. Apa sih akhirnya? Nantinya akan muncul tuh yang namanya mutual understanding. Hal-hal baru, sebuah dunia baru yang terbuka yang didapatkan dari proses dialog dan dialektika tersebut. Nah, teman-teman, kembali lagi ke pengantar komunikasi strategis tadi gitu ya. Jadi apa sih kalau yang ditanyain tentang komunikasi strategis? Komunikasi strategis sebenarnya ingin menekankan pada fungsi komunikasi sebagai pemberi solusi dari untuk tujuan komunikasi, tujuan organisasi agar tercapai. Kenapa demikian gitu ya? Karena selama ini ada kesalahan gitu, kayaknya ada mispersepsi tentang komunikasi. Komunikasi selama ini cuma dijadikan fungsi operasional gitu, bukan fungsi manajerial, sehingga dia dianggap sebagai sesuatu yang berada di level bawah, bukan mengikat keseluruhan. Padahal sebenarnya komunikasi strategis bisa mencapai keberhasilan atau tujuan dari organisasi kalau gitu ya, semua organ-organ di dalam organisasi itu bisa berkoordinasi dan kemudian punya kesepahaman, punya juga voluntary behavior untuk mencapai solusi atau mencari solusi bersama dari organisasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, biasanya kemudian komunikasi strategik ini dikepalai oleh seorang manajer. Nah, dia ini memang harus berpikir analitis ya. Kenapa? Dia memang harus based on research. Semuanya tindakan komunikasi yang dia sampaikan dan dia programkan itu harus based on research. Tapi dia juga di satu sisi dia harus sangat pragmatis. Dia harus melihat bahwa kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi seperti apa. Dan riset dengan kehidupan sosial itulah yang kemudian dia pertemukan. Selain itu dia harus bisa melihat, bisa memprediksi ada apa di depan. Visionaris gitu ya. Jadi dia itu harus sangat visionaris. Dia harus bisa memprediksi hal-hal apa aja sih yang akan terjadi atau konsekuensi-konsekuensi apa saja yang sih akan dia terima gitu ya. Dan kemudian cerdas sudah pasti ya. Cerdas, visionaris, pragmatis, dan analitis. Itu tadi kualifikasi dari seorang strategic manager. Nah, teman-teman, seringkali di dalam organisasi, komunikasi strategis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, konflik, isu, sama krisis. Nah, apa sih bedanya gitu? Kalau masalah berarti apa yang kita hadapi sehari-hari. Ya, itu masalah yang kita hadapi. Bisa besar, bisa kecil, itu tergantung saja. Tapi kalau masalah tidak selalu ditangani dengan baik, dia akan bisa menjadi konflik. Nah, ini biasanya melibatkan dua pihak gitu ya. Dua pihak yang saling kontroversi gitu. Ada sesuatu di dalam mereka tarik-menarik gitu. Itu yang disebut sebagai konflik. Selanjutnya adalah isu. Nah, isu ini kadang-kadang belum tentu kebenarannya, tapi sudah berkembang luas gitu. Tapi kalau tidak diklarifikasi tadi saya bilang atau tidak diselesaikan, dia bisa berkembang menjadi krisis. Yang mengerikan ini krisis. Disebut sebagai krisis itu kapan sih? Sebenarnya yang disebut sebagai krisis adalah ketika sebuah masalah gitu terakomodir sedemikian rupa dan kemudian tidak dimitigasi, tidak diselesaikan, tidak diklarifikasi sehingga bisa mengancam keberlangsungan dari organisasi tersebut. Itu yang namanya krisis. Oke, nah poin selanjutnya adalah nggak bisa sebuah organisasi atau seorang komunikator strategis gitu ya meratakan, mengeneralisir semua tindakan komunikasi strategis. Dia harus memahami betul publiknya. Karena apa? Karena beda publik itu pasti beda masalahnya. Karena beda masalah, maka beda juga strategi dan pendekatannya. Tapi intinya adalah semuanya harus dikembalikan pada manfaat atau harkatnya si publik itu sendiri itu. Kepentingan publik itu seperti apa sih? Supaya publik itu punya yang namanya goodwill, kehendak baik terhadap organisasi.
dan kemudian dia juga punya semangat resiprokasi gitu, jadi balas budi atau ketimbal balikan gitu ya, jadi mereka saling timbal balik dalam membuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah mutual understanding, ada pemahaman baik gitu, jadi tanpa perlu organisasi bersusah payah, dia sudah bisa, publik ini sudah bisa menjadi advocate gitu ya, menjadi pembela dari organisasi tersebut, begitu kira-kiranya. Nah teman-teman, sampai di sini kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi ya di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat semuanya.